sahabat Otomotif Mobil, sekarang kita sudah ada di Sobon Auto 1 ya Pak Haji. Iya, betul. Nah, Sobon Auto 1 alamat di mana Pak Haji? Di Jalan KS Urayan nomor 51 Depok 2. Masih di daerah Depok dan tidak jauh dari Sobon Auto 2 ya Pak Haji ya. 2 dan 3. Bener ya. Banget. Pokoknya banyak pilihan deh kalau main ke sini teman-teman. Iya, alhamdulillah nih banyak yang baru nih. Apalagi mobil keluarganya ya Pak Haji ya. Mobil keluarganya boleh banyak yang murah-murah meriah. Iya, betul. Murah meriah akhir tahun nih. Obrol lagi enggak Pak Haji? Ya, obrol dong. Cakep. Obrol terus kita mah. Oke, dan nomor HP seperti biasa kita juga cantumkan di bawah video ini. Teman-teman ada banyak nomor marketingnya. Iya. Kalau misalnya belum direspon, sabar aja ditelepon kembali lagi aja. Iya, nanti dicoba atau nanti WA saya aja. Di nomor berapa Pak Haji? Hah? Di nomor berapa Pak Haji? 0812 1010 6061. Oke, kalau gitu kita langsung gas. Boleh. Semangat Jumat berkah nih kayaknya. Insya Allah, biar banyak yang laku hari ini, okay. Amin. Banyak pilihan, teman-teman. Nih ada Honda Stream, ini juga udah laku ya ini Pak Haji? Ini udah laku ya? Sintianya. Orang mana Pak Haji? Ini yang ngambil orang Bekasi. Oh, Bekasi. Belinya di sini, di Depok. Iya, oke, kita dari depan nih Pak Haji. Depan banyak ini pilihan. Mobil pakaian, nah okay. Yang ini aja. Ini ada Kia. Ini ada Kia Picanto 2010 manual. Manual. Iya. Oke. Pajaknya hidup sampai bulan 7. Cakep, plat B Bekasi, pajak Juli, teman-teman. Kondisinya Pak Haji? Masih orisinil semua luar dalam. Siap digas dong. Waduh, mobil tinggal pakai nih. Berapaan sih pajak Picanto Pak Haji? Pajak Picanto 1,5. Oke. Murah sih dia. Dilepas berapa Pak Haji? Kita buka berapa Don? 65 aja udah. Buka 65. Tipis-tipis boleh enggak nih 59 yuk? Harus di atas 60. 60. 62. 61.500 ya. Sudah datang bungkus langsung sikat. Kalau nggak mau Kia Picanto sebelahnya ada Kijang. Nah, ini lagi banyak Kijang nih, kandang Kijang lagi murah-murah nih. Ah, ternak Kijang ternak hari Kijang ini. Ternak Kijang kita. Ini ada Kijang SGX 2002. Oke. Okay. Pajaknya hidup, mobilnya bagus. Pajak hidup ya. SGX yang short-nya teman-teman, ya. Platnya F, pajak hidup. Ya. Siap digas juga Pak. Iya, mobil tinggal pakai kalau itu, bodi cakep. Ini kita buka di 65 dan ya, 65 nego. 65 juga, ya, 65. Masih goyang juga. Nego dong. Berarti 60 jadi ya? 62 deh. 61 aja yuk, yuk. Gas lagi. Oh, ini jadi juga ada yang murah juga nih. Pendeknya Picanto, yang buat keluarga bisa milih yang ini di ya. Di sini pokoknya mobil-mobil keluarga 60-an banyak, di bawah 40 juta banyak. Wow. Ini ada di bawah 40 juta, cakep tuh. Bawa cepet berarti dapat 2 dong Pak Haji. Bisa, sikat bisa dapat 3 bisa. Nah. Kita ke sebelahnya, Kijang. Sebelahnya juga, ada Kijang ya? LSX 2003. Pajaknya hidup. Oke. Okay. Mobilnya tinggal poles aja ya. Manual ya, Pak. Manual. Baru datang juga itu. 1800 cc. Masih anget pajak hidup. Iya. Mesin kaki-kaki aman banget, tadi cobain dulu. Berapa harga, Pak? Kita buka di bawah 60 aja. Di bawah 60-nya berapa? 58. Serius datang 52,5 yuk. Itu datang deh. 55 ya. 55. 54 aja lah ya, gas langsung teman-teman. Mobilnya bagus, 2003. Nah, yang putih-putih Pak Haji. Avanza 2008, tipenya? Tipe G, manual, okay. Pajak hidup. G manual, pajak hidup, ya. Warna putih teman-teman. Iya. Siap gas juga Pak Haji. Nah, kalau mobil udah cat ulang. Oke. Okay. Kondisi kaki-kaki aman. Masih aman, cuman kondisi sedang aja. AC dingin? AC double dingin. Nah, berapa Pak Haji? 80. 80? Iya. Dapat Avanza G manual teman-teman. Iya. Serius datang 73 yuk. Sudah datang dulu aja. 73 merapat sudah ya. Sudah datang dulu, lihat dulu mobilnya. Karena kondisi kan belum lihat. Nah, kita geser Pak Haji. Ya. Di sini banyak pilihan lagi. Ada Honda Stream ya Pak Haji. Ada ya? Honda Stream baru nyampe ini juga. Ini juga rame loh teman-teman. Ya. Peminatnya. Honda Stream tahun 2003. Pak Haji? Tapi masih modalnya masih model lama ya, belum lohan. Oke. Okay. Matic, minusnya pajak 2022. 2022. Pajak 2021 tiga panjang. Oh, oke. Okay. Per tahun berapaan Pak Haji? 1,6. Di bawah 2 juta. Ya, platnya B daerah Depok ya. Depok, Cineri. Oke, jadi minus pajak aja. Minus pajak 3 kali. Tapi kalau mobil aman ya, aman siap banget. Digas ya. Aman, aman, siap. Berapa harga amannya nih Pak Haji? Kita buka sih 55. Bukanya 55. Serius datang Pak Haji, buletin aja lah yuk 50. Yuk. 51 ambil. 50 gope. Ya udah datang. Bungkus teman-teman. Lihat aja dulu, nanti kita negoin lagi sampai sini. Nah, di sebelahnya nah, ini enggak nyampe. Enak ya. Yang di Trajet. Buat mobil keluarga juga. Ada Trajet Matic 2001. Pajaknya 2023 baru lewat. Sekali. Baru lewat sekali. Perkiraan berapa pajak Trajet? 1,7-an deh. Di bawah 2 ya, juga. Betul, betul. Oke, platnya B, teman-teman. Iya. Dan ini mobil 3 baris termasuk banyak juga yang nyari Jadi nanti teman-teman, ini mobil kan baru nyampe tadi malam.
Okay. Jadi belum di salon, belum dirapin bempernya, nanti terima mulus aja. Nah, cepet-cepetan sebelum disamber orang lo. Kasih murah aja ini. Murah. Berapa Pak Haji? 40 nego. 40? Iya. Kepala 3 jadinya Matic, ini. Mobil cakep. 33 setengah yuk. 36 dah. 35 aja. Ya udah, sudah datang. Tengah-tengah. Tipis banget. Tak langsung sikat ya Pak Haji ya? Iya, gak apa-apa, numpang lewat. Sebelahnya Kijang. Nah, ini ada Kijang, LSX. Tahun 97. Pajaknya hidup. Mobilnya cakep. Siap gas. Saya kasih murah aja ini. Berapa Pak Haji akhir 45 tahun? 45 nego. 45? Kayak tahun kemerdekaan dong Pak Haji. Iya. Tinggal negonya aja berapa? 40 aja yuk. 40 jangan tipis. 42 ambil. 41 gope ya. Ya udah lah. Tunggu satu. Sah aja dah. Oke. Okay, nah, ini mau nyari Matic nih, LGX. Matic. LGX 2001, Matic mobil bagus. Wah. Teman-teman, ada Kijang otomatis tipenya yang udah komplit. Yeah. LGX, pajak hidup. Pajak hidup. Wah, siap digas, Pak Haji. Warna silver lagi, cakep ya. Langkat Jogja, ada jalan-jalan. Nah, libur panjang. Harga yang cakep ya, Pak Haji. 65 aja ambil. 65? Belum cakep, Pak Haji. 59 yuk. 62 deh. 60. Sudah datang dulu deh. 60 merapat, cakep, teman-teman. Langsung sikat. Yeah. Kita ke belakang. Dan hari ini Jumat berkah, ya. Di Sobon tuh udah diserbu loh teman-teman. Dari pagi-pagi datang jam 9 ya. Alhamdulillah, banyak yang sold juga. Bener banget, ya. Nih Bapak Ibu pada nungguin Pak Haji nih ya ini. Iya, bentar ya. Sama lagi pilih-memilih ya. Oke, ada R3. Ini ada R3 murah nih, 2016, tipenya GL, Matic. Automatic, GL. Platnya B, pajaknya Pak Haji. Pajaknya hidup bulan 6. Oke, pajak Juni teman-teman. Iya. R3 terjangkau ya, pajak berapaan sih, Pak? Pajaknya 2 jutaan kayaknya ya. Oke, interior masih ori. Masih orisinil, bodi juga masih orisinil. Warna putih lagi. Iya, mesin-mesin kaki-kaki aman. Aman Pak, banget. Harganya 125. Aman. 125. Murah banget Matic 2016. Terus datang 119 kali Pak Haji yuk. Jangan. 122 deh. 121. Sudah datang. Ya. Rangkat. Aduh, ini nah, cakep ini mobil nih. Ini komplit loh teman-teman. Ini ada Mobilio ACPT. Tipe tengahnya 2016 Matic. Oke, plat pajak B. Pajak hidup. Ini saya kasih diskon nih, saya murahin nih, ayo. Interior ori ya. Aman. Pajaknya berapaan sih, Pak? Pajaknya 2,3. Hampir mirip-mirip ya, yeah. Sama R3 ya. Iya. Yeah. Buat tahun baruan cocok nih. Waduh, nah. Enak banget tinggal pakai nih mobil. Nah, berapa Pak Haji kasih murah? 135. 135 yeah. Tahun 2000. 2016 ACPT Matic. 135 guys, dapat 2016 di Sobon. Pajak hidup loh teman-teman. Jangan dikurangin banyak-banyak. Ah, dikuranginnya dikit ke Pak Haji, 130 yuk. Oh, jangan. 133 ambil. 133 merapat bungkus ya Pak Haji. Ambil. Sikat lagi teman-teman. Nah, kalau nggak mau ini murah juga nih. Oke, dari Nissan. Ini ada S-Gear 2010 manual. S-Gear manual. Ya. Oke, platnya B ya. Minus pajak 2 kali. Pajak dua kali. Berapaan X-Gear pajak? Pajaknya 2 jutaan. 2 jutaan. Anggap kondisi 5 juta sekarang, 2 tahun deh. 5 jutaan. Kondisi gimana, Pak? Hah? Kondisinya gimana nih? Masih orisinil semua. Siap digas. Ya, hanya minus pajak aja ya. Pajak doang. Nah, harganya manual cakep. Aman lah kalau dibanding Matic kan manual lebih aman. Benar. Balik lagi ke kebutuhan ya, teman-teman ya. Ya. Jadi berapa nih, Pak Haji? 65. 65. 2010 loh. Enggak 58, Pak Haji, yuk. 62 yuk, 62. 60 yuk, 61 deh. 61 sih, Kak, teman-teman. Langsung merapat. Kalah mulu ini. Oke, di belakang nggak kalah cakep-cakep ya, juga ya, Pak Haji ya. Ini saya kasih murah lagi pokoknya, nih. Pokoknya akhir tahun langsung grebek Sobon Auto. Ini lagi di salon, Mbak. Ini ada Avanza termurah saya kasih nih. Cakep, Avanza termurah. Avanza termurah 2015 G manual. 1300. Platnya B, Jakarta 2015, Timur. Betul, minus apa pajak itu? 2021. Jadi pajak aja, pajak aja, mobil cakep ya. Ya. KM-nya 103, 103. 100 ribuan. Ya, wajar pakai sih teman-teman ya, tahun mobil segitu. Cakep. Oke, nilai pajak per tahun berapa, Pak Haji? Kalau Avanza itu di bawah 2 ya. Oke. Di bawah 2 juta. Nah, Pak Haji minus pajak aja. Ini nanti teman-teman kalau terima udah kincang. Mulus nih lagi di salon nih, udah kincang. Udah rapi ya. Berapa jadi Pak Haji termurah? Murah, pasarannya kalau boleh dicek deh sama pasaran lain. Berapa itu pasti di atas 13. Ini saya kasih 115. 115. Saya kurangin lagi nanti buat pajak. Ayo. 115. Mbak Nau berapa? Pajak 3 kali kurang lebih sekitar ya 8-9 jutaan ya. Ya, bicara pahit lah 10 juta. 115, 107 yuk. 107, jangan. Boleh kali. 110 tuh, saya calonin. 109 gope. Jangan, udah murah banget Mbak 2015 ini. 100. Dia mainin pedagang lain sih nanti, aduh kacau. 109, 800 ya. Ya udah ambil dah. Bungkus lagi. Sikat dah, ayo gas. Biar nah, bisa liburan kita. Nah, ini Serena nih teman-teman. Nah, ini Serena nih cakep nih.
2011. Oke. Okay. Matic tipenya CT ya, Mbak, yang okay, belum pintu sliding. Belum elektrik. Ini saya kasih murah banget ini. Mobil cakep nih. Tahun berapa, maaf? 2011. 2011 ya, tipe CT otomatis ya. 2000 cc ya, Mbak, ya. Pajak? Pajaknya aja nih minusnya. Berapa kali, Pak? 2019, 5 panjang. Oke, 5 panjang, plat B Tangerang, teman-teman. Pajak berapaan, Pak Ji? Pajaknya kalau ini hampir sama kayak normal aja ya, 2 jutaan ya. 2 jutaan per tahunnya ya, teman-teman. Ya. Anggap kalau 10 sampai 12 juta lah pajaknya. Apa adanya berapa jadi, Pak Ji? 70 juta. 70. 70 juta. Kalau CT pajak hidup 85, pajak mati 70. Tinggal goyang ya, Pak Ji ya? Hah? Goyang ya? Sik, goyang terus kita mau. 6-6 yuk, enggak cakep. Waduh. Yuk. Waduh. Boleh, Pak Ji? Taruh. Kayak gitu aja. Udah, nawarin berapa? 66 ya. 66 kalah saya. Udah 68 ambil. 68? Iya. 67 setengah yuk. Ya, kenal lagi. Bagus lagi. Ya udah gas, Pak. Nah ini saya kalahin nih. Ini bagi teman-teman di konten Mbak Okta saya kalahin nih. Cakep. Ini enggak apa-apa, kita kan alhamdulillah ya, dari kemarin ada rezeki ada juga. Ini saya kasih murah enggak apa-apa. Asik. Saya kalahin. Dikasih murah Serena lagi, teman-teman. Serena 2006. Ya, minus pajak dari 2019. Nggak usah mahal-mahal, bayar aja 45 juta. 45? 45 juta. Serena tipe apa, Ci? Tipenya CT. Saya kemarin di tahun 50 saya nggak jual. Ini saya potong 5 juta. Wah, ini hoki yang dapat. Karena sudah ada penawaran 50. Saya nggak jual. Hari ini diturunin. Kasih 45 di khusus konten Bapak ya. Oh, akhir tahun 40. Bonus dari Sobon, tahun baru. 6 juta bungkus langsung 45 sikat juta ya. Ambil. Iya, ambil. Ah, merapat. Sikat aja udah. Di belakang masih ada belakang lagi, udah ter-DP. Udah ter-DP. Nah, jadi gini ya teman-teman, di Sobon Auto itu tidak ada settingan, tidak ada gimmick. Ya. Memang di sini tuh mobil cepet banget lah. Betul. Nanti kalau biar lebih paham lihat aja di TikTok, di Instagram yang laku-laku ada di situ. Benar, nah, karena kadang kita lagi ngonten aja udah ditungguin. Udah, Mbak, banyak yang banget. Pencinta Sobon juga. Banyak banget fans-fansnya nih ya Sobon Auto. Siap. Oke, kalau gitu banyak. Tenang. Yang mungkin nonton video ini masih ada yang belum ditaksir, ada lagi satu lagi Sobon Auto Sobon 3 ya. Sobon 3, mudah-mudahan ada yang cocok juga di sini. Nah, yuk berangkat. Kita terbang lagi. Nah, kita udah sampai di Sobon Auto 3 ya, Pak Ji ya. Iya, betul. Deket banget, tinggal jalan kaki dari Sobon kaki, Auto. Paling ngos-ngosan dikit tanjakan. Benar, tapi kita terbang tadi ya, Pak Ji ya. Jadi ngos-ngosan. Sayapnya belum nyampe. Paling bisa, Pak Ji. Pak Ji, lokasi masih di Jalan Raya KSU. Iya. Nomor berapa ya? Nomor 40. Ini? Jadi di atasnya Sobon 2 rumah. Patokannya gampang, Pak Ji. Rumah makan Padang. Depan warung Minang minum ya. Ya. Bonus ya, makan siang di sini. Benar. Plus juga ada kantinnya, ada di Sobon Auto 3, teman-teman. Kalau betul mau makan juga bisa juga. Ya, betul. Oke, Pak Ji, kita gas dari unit pertama ya. Ah, itu aja dulu. Nah, ini ada yang murah tuh. Ada yang murah. Ada CRV. Oke, ada Honda CRV nih, teman-teman. Ya. Tahun berapa, Pak Ji? Ini baru nyampe, Mbak. Okay. Kemarin ada 3 selfie, alhamdulillah langsung laku. Tinggal satu. Nah, ini baru nyampe nih. Pasti anget. Ya, ini yang 2400 cc. 24 tahun? 2008. 2008. Minus pajak 2023 ya, baru okay, lewat. Sekali doang. Platnya B pajak berapaan, Mbak? Pajaknya 2,5. Oke, okay, ya, sekitar 2 jutaan. Kondisi interior masih full aman, ori aman, ya. Aman, aman. Cuman ini belum dipoles. Kaki-kaki aman. Aman, metik aman, kaki-kaki aman, metik aman. Metik aman. Nah, cuma nanti terima poles aja. Makin ganteng, iya, apalagi pakai naik ini ya. Waduh, keren banget dah. Pajak sekali 2.4 2008 dilepas berapa, Pak? Murah 105. 105. Iya, lebih murah 199 yuk. Udah cepet ambil. Cepet bulat bungkus langsung. Bungkus ambil. Murah banget itu 2008 2400. Asik, ada Terios nih. Ini ya, ada Terios TX 2011 ya. 2011 Matic. Otomatis. Iya, mobilnya tipenya bagus. Yang tiga baris ini. Tiga baris. Platnya B, teman-teman. Iya. Pajaknya, Pak Ji. Pajaknya hidup. Hidup September, guys. Iya, sampai 2024. Iya. Oke, 15. Kondisi mobil cakep. Ini tinggal juga masih cakep. Iya, ya, ban baru-baru 44-nya. Udah footstep juga nih, makin ya, ganteng. Iya, betul. Nah, dilepas berapa, Pak Ji? Ini kita buka berapa, Sen? Buka sih 110, tapi nanti mau nego nih gue langsung. Bukanya 110? Iya. Serius datang udah 103 kali, Pak Ji. 105 ambil. 104. Sudah datang aja. Bungkus. Iya, mobilnya bagus. Nah, ada Mitsubishi Xpander dijual juga, Pak Ji? Ini punya saya, tapi saya jual nggak apa-apa. Ah, mau dilepas udah, hari apa-apa ini. Udah, nggak apa-apa. Asik. Pakaian Pak Ji jangan ditanya tangan lagi. Tahun pertama ya, dari baru nih, KM 50.000. Tahun berapa, Pak Ji? 2019. Wow, 2019 exit, tangan pertama, teman-teman. Nah, ini peleknya kalau mau pakai ini saya kasih, atau pelek yang orinya. Masih ada. Bannya belum, ban serepnya belum turun. Oke, platnya F, pajaknya gimana nih, Pak Ji? Pajaknya ini posisi saya nggak bayar.
Cuma nanti terima panjang aja. Terima hidup? Iya. Oke, Pak Haji. Interior masih ori ya? Masih original semua. Ah, ganteng. Kena berapa, Pak Haji? 190. 190? Nego. Serius datang? 180 kali? Datang aja udah. Datang aja, ini mau niat saya jual nggak apa-apa. Tapi nanti kalau mau pakai pelek standar boleh. Nah, langsung gercep. Iya. Soalnya mumpung lagi ini dijual. Udah full audio juga. Udah cakep tuh mobil. Udah full audio. Iya, betul. Nah, gas teman-teman. Yang ini nggak kalah ganteng juga. Ini ada full Everest. Ini termasuk mobil jarang, teman-teman. Jarang ini yang special edition. Yang special edition, ya, tahun betul. Berapa lagi? 2011 ya, Sen? Ya, 2010. So. Bisa 4x4 Matic. Wow, platnya M, teman-teman. Ya. Pajaknya, Pak. Pajaknya belum 4 hidup. Ini platnya belum dipasang ya. Free. Platnya harusnya putih. Oke. Okay. Emang belum saya pasang. Wah, mobil ini ganteng, teman-teman. Ini mobil khusus penggemar lah mobilnya. Termasuk saya penggemarnya, Pak. Wah, keren mobilnya ini. Termasuk keren lah ya, ya, penggemar Ford Everest, teman-teman. Iya. Interior juga masih rapi ya, ya kan, ini belum di salon hidup aja. Kena berapa, Pak Haji? Ini agak mahal ya. Saya bukanya di 155 nego. Karena ada kondisi. Iya, ya, kondisi, terus barang juga susahnya di barang yang bagus. Betul. 155. Nih, barang cepat, teman-teman. Tapi yang di atas 14 saya jual lah, di atas 14 saya jual. Oke, 155 serius datang 147 yuk. Sudah datang aja. 147 berapa? Datang aja. Gercep, langsung sikat. Nah, ini keren-keren amat wajah yang dipajang di depan. Iya, mobilnya yang kualitasnya agak alhamdulillah. Ganteng tapi agak tetap agak bajongan. Oke. Okay. Ini ekstra termurah nih saya kasih nih. Ekstra termurah. Ya, Autek. Wah, kalau tadi ada Serena termurah, ada Avanza termurah. Iya. Di Sopon 3 ada ekstra termurah, iya. Wajib merapat. 2010. 2010. Pajak 3 kali. Berapa tahun pajak, Pak Haji? 2,5. 2 juta. Anggap 10 juta lah. Platnya F. Iya. Oke, velg ganteng, Pak Haji. Velg ganteng. Udah racing. Velg udah diganti. Betul, interior ya juga masih lumayan ya, betul, rapi ya. Iya. Berapa dilepas? Ini Autek 2010, saya jual hanya di 85 juta. 85? Murah banget, 85. Bener. Lebih murah, kita buletin aja 80, yuk. 82 ambil. 81. Ya udah, gas. Langsung sikat lagi, teman-teman. Kita mau buka tinggi-tinggi, nggak bisa ngomong saya. Biasa nah, ngebajong. Di belakang ada lagi yang ganteng ya, Pak Haji ya? Ini ada Mercy, ini titipan teman. Oke, Mercy. Jadi kondisinya ben emang bagus sih mobilnya. Tahun berapa? C300 ya, Pak Haji? Tahun 2010. Oke. Okay. Ini yang 300. C300 ya. 2010, ya, teman-teman. KM-nya masih dikit, mobilnya antik. Berapa KM, Pak Haji? KM-nya 115-an. Oke, okay. Iya. Platnya B, Jakarta Selatan, pajak gimana, Pak Haji? Pajak hidup bulan 12, nanti terima panjang sampai 2024. Panjang, teman-teman, iya. Desember tahun depan. Iya. Nah, ngomong-ngomong, temannya Pak Haji mau lepas berapa nih? Dari kemarin ini minta 200, saya bilang nggak bakal laku. Okay. Saya bilang, ya udah sampai 18, nanti tawaran berapa, kasih tahu. Oke, jadi mintanya 180. Iya, cuman saya nawar sih 150 sih sama dia. Pokoknya gini deh, nanti ya. Nanti saya bantu lah pokoknya. Bapak Ibu yang serius nanti dibantu, langsung merapat aja saya sama Pak Pego Haji di sini. Mudah-mudahan dikasih kalau Pego. Amin. Sikat langsung. Ya. Jarang-jarang nih ada di sana. Jarang. Ya? Saya juga jarang ngambil yang ginian. Benar. Kecuali yang miring-miring baru saya mau. Oke. Nah, ini ada Wuling. Ini ada Wuling. Wuling 2018. Convero ya? Ya, ini yang ini apa nih tipenya, Sen? Ya, yang standar ya? Yang standar tapi udah pelek racing sih, Mbak. Oke, platnya B, Jakarta Pusat, pajak gimana? Pajaknya minus dari 2000 4 panjang. 2020 kayaknya. Oke. Okay. 4 panjang. 2020, teman-teman. Ya. Tapi pajak berapaan sih kalau Wuling? Pajak kalau ini nggak nyampe 2. Oke. Okay. Iya. Jadi minus pajak aja. Ya. Mesin AC dingin, kaki-kaki aman. Cat masih orisinil full set semua ini. Berapa? Kunci setup 2. Harganya? Kita buka berapa nih? Hah? 80 nego. 80? Iya, 2018. Pajak 2020. Iya. Tapi kalau serius datang 72, yuk. Datang. 72 nanti, berapa? Nanti kita nego di sini, nanti harganya di atas 70 saya jual. Kumpul. Mobilnya cakep, datang aja. Nah, ini ada LCGC banyak pilihan, teman-teman. Dari Datsun dulu, Datsun. Oke. Okay. Ya, Datsun murah tuh. Datsun ini cepet juga loh. Nah, Datsun 2015. Oke. Okay. Minus pajaknya 2022. Matic manual, Pak Haji? Manual. Go Plus ya? Iya. Oke. Okay. 3 baris. 2015, platnya ini B. Pajak 2 kali. Minus pajak aja. Ya. Tapi pajak murah ya, Datsun ya. Berapaan, Pak Haji? 2-an ada ya? 1,5 kayaknya. Oh iya. Nah, oke, okay. Kondisi siap digas. Iya. Mesin kaki-kaki aman, aman ya? Aman. Harga berapa, Pak Haji? 65.
65. Murah dong. Murah. Lebih murah lagi 58. Waduh, jangan. Udah gini aja. Khusus di konten Bakta, bayar aja 60. 60 sikat langsung. Enggak dapat Datsun bagus gini 60. No, teman-teman. Sekarang saya kasih. Iya. Langsung. Nah kalau enggak mau Datsun ada. Ada Calya Matic, pajak baru lewat 2016, mobilnya aman. Jadi pajak sekali ya? Pajak baru lewat sekali. 2 jutaan perkiraan ya nilai pajak ya, Calya ya. Oke, platnya B. Siap digas minus ya, pajak aja. Baru lewat. Berapa, Pak? Matic aman. Nah, cakep tuh. 98. 98. Ya, murah dong. Lebih cakep 93, yuk. Jangan, dia gini aja. Harga tahun baru, Pak Jaya. Saya belinya 93, lebih 2 juta, 95 aja ambil. 95 berapa tuh? Iya, saya belinya 92, iya betul. Cakep, teman-teman, dapat 2016. Iya, saya udah moles, sudah rapi-rapin ini kemarin. Matic ya? Iya, betul. Oke, nggak mau kali ada Sigra. Ada Sigra M. Tahun 2019. Lebih mudah kalau ya. Ini. Transmisinya, Pak Jaya? Manual. Manual. Tapi saya lihat takut lupa lagi. Oke. Oh iya, manual, Mbak. Wah, interior masih ori masih ya, Pak Ji? Masih cakep, Mbak. Masih ori sini semua. KM teman-teman juga belum banyak-banyak banget. Berapaan, Pak Ji, KM-nya? KM-nya di bawah cepet deh, 90-an. Oke. Ini platnya B, teman-teman. Pajak gimana, Pak Ji? Pajak hidup. Pajak hidup. Oke, mobil siap digas, pajak hidup. 2019. Hidup. Harga berapa? Kita kasih berapa, Sen? Kasih murah yang pasti ya. 92. Cepet 2. Oh, cepet 2. Cepet 2. Iya. Cepet 2. Enggak 96, Pak Ji. Yuk. 98 ya. 97 gope. Ya, udah, sudah berangkat ungkut lagi, teman-teman. Pak, bentar, Pak. Oke. Nah, lanjut. Ah, ini kapipa dulu. Dari sini dulu nih. Nah, tadi datang-datang udah ada yang nanya ini, Pak Ji, customer nih. Iya. Chevrolet Captiva. Captiva diesel 2011. Minusnya pajak dari 2023. Sekali. Dua kali. Oh, dua panjang ya. Plat B Tangerang. B Tangerang, diesel, matic, mesin bagus, udah model baru. Oke. Udah modelnya udah model nggak kayak 2008, ini 2011. Teman-teman kalau nyari mobil SUV, diesel, harga murah ini cocok jadi pertimbangan. Betul. Karena dari kualitas lumayan, Pak Ji, mobil ya. Mobil bagus, matic juga bagus, mesin diesel juga cakep. Nah, nanti cobain dulu kalau mau. Pajak tapi ngomong berapaan, Pak? Dua kali itu sekitar 5 jutaan lah ya. Oke. Ya. Jadi kalau apa adanya berapa dilepas, Pak Ji? 98. 98. Orang masih 120, kita 98 aja. Kayak Avanza ya, Pak Ji? Iya, diesel lagi. Dapatnya diesel. Matic lagi, aduh enak banget. Tapi kalau serius datang, Pak Ji, turunin lah, Pak Ji. 94 aja yuk. Jangan, gini. Ambil 95. 95 95 ambil, nggak apa-apa. Langsung. Numpang lewat. Nissan Juke. Ini ada Juke 2012, tipenya yang RX. RX, teman-teman. Pajaknya masih posisi hidup, bulan 6. Oke, platnya B otomatik ya? Iya. Kondisi, Pak Ji? Mobil aman, tinggal di salon aja, mobil cakep. Velg masih ori, teman-teman. Masih ori sini. Ban masih lumayan. Betul, mobil bagus. Interior rapi. Betul. Jadi tinggal di salon kena berapa, Pak Ji? Apanya? Kena berapa harganya? Harganya murah, 115. 115, ya. Dapat tipe RX? RX 2012. Oke, lebih murah lagi 107, yuk. Cepet 10 aja ambil. 108 gope. Sudah datang sikat, teman-teman. Merah-merah nih. Ini 2000, Mazda 2, ini ya? Mazda 2 tipe R matic. Otomatis. Pajaknya bulan 6. Pajaknya bulan 6 2023 ya. Oke. Baru lewat. Lewat sekali lewat, platnya ya. B Tangerang tahun berapa, Pak Ji? 2012 ini ya. 2012. Oke, ya. Mazda 2 tipe R otomatik ya. 2012. Harganya murah saya kasih. Pajak sekali kena berapa, Pak Ji? Ini kita buka berapa, Sen? 90 aja. 90 ya. 85. Oh. 85 sekarang. Oh, gini, bukanya 90. Ini kita habisin 85. 90 bukanya, habisnya 85. 85 aja, potong 5 juta. Oke, tapi nggak kurang lagi, Pak Ji. Datang aja, nanti. Datang tapi aja. Jangan banyak-banyak, paling buat bensin sama etol lah. Nah, sikat langsung. Mobilnya bagus itu. Nah, ada mobil hobi juga ya, ini Pak Ji? Hobi ya? Ini nanti di Japri aja. Oke, langsung merapat. Ya. Yang mungil-mungil nggak ini ada nih, banyak pilihan. Nah, ini ada yang murah-murah nih. Oke, ada Nissan ini baru nyampe, langsung laku. Ada yang lihat langsung laku nih, murah saya jual nih. Ford Fiesta, Fiesta tahu? Fiesta 2011 yang tipe S, saya jual di bawah 60 juta. Di bawah 60? Ya. Tipe S, Pak Ji? S, iya. Baru nyampe, langsung diambil. Cepet banget ya. Di sini, belum... Belum selesai nyampe. Tayang iya. Udah terbang. Baru mau niat tayang, udah kubur ada yang mau, ya udahlah jual aja. Oke, rezekinya teman-teman. Alhamdulillah. Oke. Kita kan Nissan ini Mat. Ini ada murah. Ini ada saya dapat Nissan Mat 2013 matic. Minusnya pajak 3 kali.
Mobilnya full original, cuma harus ada perapian di bodi samping. Oke. Tapi nanti teman-teman taunya bagus aja. Jadi terima rapi. Terima mulus aja. Cakep, plat B Bekasi. Pajak 3 kali ya. 3 panjang. Berapaan per tahun Pak Haji kalau 1,8-an. Di bawah 2. Iya. Jadi siap digas teman-teman, hanya minus di pajak berapa dilepas? Ini kan 2013, saya bukanya 72. Bukanya 72. 72. Terima mulus. Berarti kepala 6 nih kayaknya dapatnya nih. 65 yuk. Jangan-jangan modalnya lebih. 69 deh. 67,5. 68 ambil. 68 merapat sih. Murah loh 2013 segitu metik. Nah, boleh dicek. Pakai cu boleh juga ya. Boleh. Masih bisa kebagian. Kalau nggak mau yang hitam. Nah, ini 2011 ini pajak hidup. Lebih tua. Lebih tua tapi kondisinya tinggal pakai. Ah, siap dikas plat B. Iya. Metik manual Pak. Metik juga. Oke, otomatis juga, interior juga udah rapi juga. Iya. Velg ganteng. Velg udah dicoba, udah ganti. Nah, berapa Pak yang ini? Kalau ini agak tinggi karena kondisinya bagus 78. 78, iya. 70 lempeng kali. 75 ambil. 73 yuk. Sudah datang aja. 73 merapat teman-teman, iya. Bungkus. Nah, ini ada Mirage. Mirage teman-teman tahu? Mirage ini, Mirage 2013. Oke, ini juga mobil kecil lincah juga teman-teman. Iya. Plat B Depok ya. Betul. Pajak gimana Pak Haji? Pajaknya terima panjang. Hidup. Panjang. Oke, metik manual Pak Haji? Ini manual. Manualnya iya. Teman-teman. Pajak kalau Mirage per tahun berapa tuh Pak Haji? 1,9-an, hampir 2 jutaan. Di bawah 2 iya, teman-teman. Betul. Kondisi mesin kaki-kaki aman. Aman, pokok mobil ini tinggal pakai. Asik, harga iya. Yang asik Pak Haji? 85. 85. 85 2013 loh. Makin asik 78 kali Pak. Jangan. Ayo, 82. 79 ya. 82. 80. 81. Ambil. 81 sikat teman-teman. Murah. Nah, kita mencepet aja udah. Irit nih yang putih. Ini baru nyampe nih. Splash 2013 ini. Masih. Aduh, 2014. Tapi beneran anget loh Pak. Ini orang baru nyampe. Baru nyampe banget. Iya, 2014 metik. Metik. Iya, pajak panjang. Oktober tahun depan, plat B Jakarta Timur. Mobilnya bagus, tinggal pakai ini. Oke, velgnya masih ori, ban iya. Juga masih lumayan tebel loh. Bannya baru-baru, full set juga ini. Full set? Iya. Wah, cakep, kena berapa aja ini tinggal pakai? Ini kita buka berapa ini? 95. Bukanya. 2014. KM-nya 70.000 asli. Cakep, guys. Jadi ini buat teman-teman, ini mobil, kalau ada yang mahal mungkin kualitasnya lebih bagus. Jadi ada harga, ada kualitas. Nah ini siap pakai nih. Lihat aja unitnya. Lihat aja dulu, unitnya ya. Nanti negonya di sini. Oke, 95. Kalau Mbak mau nawar boleh. Boleh lah Pak. Berapa? 85 yuk. Jangan. 85 dapat yang pedalnya 3 Mbak. Katanya suruh ini pedalnya, nawar loh. Pedalnya 2 ini. Jangan. Ditambahin deh Pak Haji. 88 jangan, yuk. Jangan harus di atas 90. Paling bisa. Udah 92. 90 aja yuk. 91 udah ambil. 90 gope ya. Ya udah datang nggak usah pas lagi aja gope. Teman-teman. Oke, itu tadi ada stok-stok di Sobat Auto. Ya. Dan teman-teman kalau pengen tahu info terbaru jangan lupa nonton di media sosialnya juga ada lengkap. Boleh di TikTok lengkap, di Instagram juga. Ada teman-teman. Di snack video juga snack ada. Snack video juga ya. Ada. Bantu follow juga buat yang belum follow ya. Untuk tahu seputar promo terbaru, terupdate dan harga termurah terbaik ya, betul, tentunya. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak Okta. Selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Liburannya biar jalan-jalan. Nah, apalagi di mobil di Sobon iya. Teman-teman. Masih buka kok sampai tanggal 31. Sampai tanggal 31. Ya. Tanggal 1 kita tutup. Gercep langsung. Tanggal 2 udah buka lagi. Nah. Oke, kalau gitu mohon maaf juga teman-teman apa bila masih banyak kekurangan dalam penyajian dan penyampaian dalam video ini. Kita doain juga ya Pak Ji ya. Teman-teman, rezekinya terus nggak putus-putus, sehat selalu dimanapun kalian berada. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.